Masih dalam suasana bulan Syawal 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar halal bihalal bersama ASN dan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Acara ini digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo dan dihadiri langsung oleh Bupati Bungo Haji Mashuri, Sekretaris Daerah Bungo, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, para kabak, serta para ASN dan pegawai honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Mashuri menyampaikan, usai satu bulan melakukan ibadah puasa Ramadan, tentu hal ini akan meningkatkan intelektual antara satu dengan yang lainnya. Dirinya juga mengatakan kegiatan ini akan membawa totalitas yang luar biasa untuk hati dan pikiran dalam bekerja. Selain itu, Bupati Mashuri juga mengungkapkan bahwa selama 2 tahun terakhir ini pemerintah tidak bisa melaksanakan halal bihalal dikarenakan adanya wabah COVID-19. Dan dirinya sangat bersyukur pada tahun ini pemerintah pusat melonggarkan aturan tentang COVID-19 dengan diperbolehkannya masyarakat untuk tidak memakai masker di luar ruangan serta bisa mengadakan acara baik itu formal maupun non-formal. Rasa istimewa bagi kita karena beberapa tahun sudah benar-benar 2 tahun mulai lebaran kita tidak bisa berkumpul seperti ini melaksanakan halal-halal kemudian kalau pun ada berkumpul itu informal. Tidak bisa formal, tidak ada undangannya, isi-isi. Sehingga ini merasa istimewa bagi kita semua. Bupati juga berharap setelah halal bihalal ini, para ASN maupun tenaga honorer bisa bekerja dengan cerdas dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam halal bihalal ini, tausiah disampaikan oleh Ustadz Joni K. Amdodi dari Kabupaten Darmasraya. Ilham Cek TV melaporkan.